Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati orang tua siswa, anak-anakku yang saya banggakan. Perkenalkan saya Pak Muhyud dari SMP Bakti Semarang. Saya yang ditugasi untuk mengelola kurikulum di SMP Ibu Kartini Semarang. Pada kesempatan ini, artinya kalian datang bisa datang ke sekolah dalam rangka masa orientasi sekolah untuk mengenalkan program-program sekolah, tapi ternyata tidak diperkenankan karena memang kita berada di zona merah di era masa pandemi COVID-19. Maka tidak mau, kami harus tetap harus memberi penjelasan tentang proses pembelajaran di Semarang, meskipun hanya berupa rekaman seperti ini. Pada kesempatan ini nanti saya akan menjelaskan aplikasi yang kami gunakan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu menggunakan Google Classroom yang relatif murah daripada kita menggunakan Zoom Meeting, kita menggunakan Webex, kita menggunakan Google Classroom. Oleh karena itu, mohon perhatikan sejenak untuk anak-anakku bagaimana teknik penggunaan Google Classroom. Apabila di HP kalian belum ada aplikasi ini, silakan di download terlebih dahulu supaya nanti kalian bisa mengikuti arahan. Oke, selanjutnya kita langsung mengarah cara penggunaan Google Classroom. Oke, saya lanjutkan dengan cara penggunaan Google Classroom. Aplikasi bentuknya icon yang muncul di layar HP kalian nanti adalah berbentuk seperti ini. Ini adalah aplikasi Google Classroom. Kalau di HP kalian belum ada, silakan nanti di-download terlebih dahulu. Kemudian diinstal, tunggu beberapa saat, nanti kalian login. Tentunya kalian harus punya akun Gmail karena ini punya Google. Oke, karena ini sudah terinstal di komputer saya atau HP saya, maka saya coba saya buka. Tampilan awal waktu kita buka adalah seperti ini. Seluruh guru kelas nanti berada bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Silakan nanti cari, silakan masuk. Nanti kalian ada tempat login untuk masuk. Kemudian kalian masuk sebagai siswa. Silakan nanti kode akses dimasukkan ke situ. Kode akses sebentar lagi atau mungkin hari ini atau besok akan dibagikan oleh wali kelas yang sudah ditunjuk atau yang sudah kami berikan kode aksesnya. Silakan kode akses kelas kalian masukkan ke situ, ke kelas, sehingga nanti akan langsung kalian diarahkan ke Google Classroom. Nah, di sini karena banyaknya mata pelajaran di kelas itu, satu kelas mungkin mempunyai ada 20 mata pelajaran. Sehingga kalau hanya berada di satu kelas, kalian mungkin akan kebingungan mencari mata pelajaran yang sudah memberikan pelajaran atau sekedar mencari tugas di mata pelajaran itu. Maka kami coba membagi 3 meskipun kelasnya sama. Di sini misalnya kelas 11 yang ada contoh kelas 11. Ini kelas 10 busana A. Kebetulan busana hanya ada satu kelas, maka tidak ada busana satu. Tapi kami kelompokkan menjadi 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu terdiri dari mata pelajaran yang normatif kalau dulu istilahnya, kalau sekarang istilahnya lah, mata pelajaran kelompok muatan nasional. Kelas B, 10 busana B adalah mata pelajaran kelompok muatan kewilayahan. Dan kelas C adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran produktif. Sehingga nanti kalian bisa mencari, misalnya mau belajar agama, berarti saya harus masuk ke kelas B, kelas A misalnya. Di sini ada kelas, kebetulan mata pelajaran yang di sini belum masuk. Jadi saya coba masukkan ke kelas 11, 12 RPL 1. Di sini sudah ada mata pelajarannya. Nah, di bawah sini
kalian bisa mencari tugas. Nanti di sini adalah tempat untuk kita konsultasi dengan bapak ibu guru yang sudah memberikan pelajaran. Ini misalkan ditulis pesan, gurunya juga akan memberikan tugas di sini. Nah, kalian sebagai murid di situ nanti untuk membuka tugas kelas, di sini ada tugas kelas, silakan dibuka. Kemudian di sini ada muncul matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Silakan diklik mata pelajarannya. Biasanya kalau gurunya sudah memberikan materi pelajaran dan penugasan akan muncul semua. Nanti gurunya juga akan mengecek tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Kalian sendiri nanti bisa mengecek keanggotaan teman-teman kalian yang berada di kelas itu, bisa dicek di kolom anggota. Ini yang sudah masuk hanya bapak ibu guru, ada Bu Nasiti, ada saya, ada Pak Okta Purnawirawan, dan guru-guru yang lain. Ini sudah beberapa siswa sudah masuk ke dalam sini. Ini adalah anggota teman belajar yang satu kelas. Untuk selanjutnya, bila sudah masuk ke kelas A, misalnya kelas kalian 12 RPL 1 sudah masuk di kelas A, kemudian balik ke kelas B, cari mata pelajaran atau tugasnya yang ada di situ, silakan dicari. Kemudian kalau sudah dikerjakan, nanti di situ langsung ada mata nilai yang bisa kalian lihat. Kemudian dicari di kelas C dan lain-lain dan selanjutnya. Oke. Untuk tugasnya bisa dicari juga. Kasus data misalnya ini masih belum ada tugas-tugas. Begitu selanjutnya. Nanti untuk komunikasi dengan bapak ibu guru, kalian tidak perlu bingung. Karena kalau kalian menggunakan aplikasi ini, karena ini terhubung dengan internet, lebih mahal daripada kita menggunakan WA. Maka komunikasi antar teman, antar guru, nanti kalian dibuatkan grup. Grup kelas, di situ ada teman-teman kalian, ada wali kelas, grup mata pelajaran, yang di dalamnya nanti ada guru mata pelajaran, dan grup orang tua. Orang tua kamu juga akan terlibat dalam pembelajaran. Oke. Namun meskipun pembelajaran jarak jauh, kalian tetap harus berpartisipasi aktif. Harus terlibat langsung, aktif, jangan malas-malasan. Kita tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi semacam ini. Maka nanti dari BK sekolah akan mengedarkan absensi online berupa form Google Form. Silakan nanti setiap hari absensinya diisi nama, tanggal pas kalian masuk itu dan lain sebagainya, nanti silakan diisi. Nanti ada rekapan absensi. Apabila beberapa kali waktu kalian absen dan tidak mengikuti pelajaran, maka akan mungkin kita dari pihak guru akan berkunjung ke rumah kamu. Terima kasih. Kalau nanti masih belum jelas, kapan-kapan mungkin kita akan jadwalkan, akan mengundang kalian ke kelas supaya nanti kita bertemu dengan kalian, bertemu dengan wali kelas. Kami juga bisa menjelaskan lebih lanjut tentang proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih dari saya, Pak Mogor, Wakil Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.